Assalamualaikum teman, masih bersama saya Usman. Sekarang saya berada di dalam office. Ini office saya masih di Dubai. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk unboxing yang baru saja saya terima hari ini. Ini adalah jam tangan yang bentuknya mirip dengan RM atau Richard Mille. Yang aslinya jelas saya nggak bisa kebeli karena di atas 1M semua harganya. Ya. Bukannya saya suka dengan yang fake, tapi jujur aja saya suka banget dengan bentuk RM. Ya. Saya lihat di iklan atau di videonya di YouTube atau di mana tentang RM, saya suka bentuknya. Karena harganya terlalu mahal, saya nggak sanggup untuk beli. Tapi ya pas ada yang mirip di online, saya beli. Ya, harganya sekitar 300 sekian dirham, dirupiahkan sekitar 1,2 lah. Ya, yuk kita lihat sama-sama. Oke. Oke. Teman-teman, kita coba buka ya. Ini masih apa namanya, masih tertutup rapet ya. All Mecca. Let's see. Oh, this one. Swiss brand. Open. Tara. You'll see. Wow. Get closer. So, ini dia teman-teman. Bentuknya benar mirip dengan Richard Mille. Ya. Oval, terus desainnya juga. Tapi talinya agak kaku, agak kasar. Akhirnya ada mereka gambar kuda laut. Oh, ini dia tulisan. Oke, masih belum jalan karena masih terkunci. Segel. Coba kita pakai. Seperti ini ya, nanti akan kita cocokkan dengan Richard Mille yang ada di Google. Cek di sini Richard Mille. Oke, coba sama enggak? Mana cari yang hitam. Nah. Ya, jadi hampir sama.
Oke. Bentuk, kemudian talinya juga sama, sampingnya juga hampir sama. So, jadi inilah dia yang baru saya terima hari ini. Ya, bukan fake karena mereknya bukan Richard Mille. Ya, cuma bentuknya aja yang hampir sama. Oke. Oke guys, kalau nggak percaya mau lihat harganya Richard Mille itu berapa, ya kita lihat di sini di internet. Yang model seperti ini 2 miliar sekian ya. Ini yang warna putih campuran. Yang warna hitam sama 2,4 m. Ini lagi yang lebih mahal 7,7. Oke. Bentuknya unik. Seperti jam anak-anak ya, tapi memang ini harganya benar-benar mahal gitu karena benar-benar branded ya, Richard Mille. Mungkin untuk selengkapnya bisa dilihat di videonya atau siapa yang menerangkan tentang Richard Mille kenapa mahal, terus apa keistimewaannya ya. Bisa dilihat di videonya Radit, bukan Radit, sorry, Radit ya, Radit yang Arana Comedian. Oke, okay. Ya saya buat ini aja, berbagi pengalaman aja ya. Siapa tahu ada yang minat juga, bisa dicari di online, ada yang jual fake-nya gitu ya, yang KW-nya. Beneran seperti ada tulisan Richard Mille di belakangnya juga. Kalau nggak salah itu sekitar harganya 3 jutaan gitu ya. Tapi saya sendiri belum dapat info yang benar-benar valid, cuma dari apa, mulut ke mulut aja dari teman itu. Oke, okay, teman-teman, anyhow saya cuma mau berbagi ini aja, pengalaman ya, tentang jam yang mirip dengan Richard Mille ya. Bukan saya bermaksud untuk ria atau pamer atau enggak, toh ini juga harganya enggak seberapa ya, cuma saya sedikit ini aja gitu, penasaran ya dengan jam yang mirip dengan Richard Mille. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk mensubscribe ataupun like. Saya akan kembali dengan video-video selanjutnya yang jelas masih tentang Dubai. Oke, okay, thank you.